Oke guys, sebelum membudidayakan ikan nila, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu asal usul ikan nila itu sendiri. Ikan nila hidup di perairan air tawar hampir di seluruh Indonesia. Namun jenis ikan ini sebenarnya bukan asli milik Indonesia. Habitat asli ikan ini sebenarnya di Sungai Nil atau di perairan sekitarnya. Menurut sejarahnya, ikan nila masuk ke Indonesia tahun 1969. Ikan nila didatangkan BPAT Bogor itu dari Taiwan. Setelah diteliti dan dilakukan adaptasi, baru ikan ini disebarkan di seluruh perairan di Indonesia. Ikan nila ini adalah sebuah nama yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Perikanan. Nama tersebut diambil dari nama spesies ikan ini, yaitu Nilotika, yang kemudian diadaptasi menjadi nila. Kemudian, ikan ini dikenal secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu sejarahnya. Secara deskripsi, ikan nila ini mirip, sangat mirip dengan ikan mujair. Namun, ikan nila ini bobotnya lebih besar, bentuk badannya lebih besar. Oleh karena itu, ikan nila ini termasuk komoditas unggulan di dalam usaha budidaya ikan. Permintaan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun menjadikan usaha budidaya ikan nila ini juga mengiringi peningkatan, mengikuti permintaan. Karena permintaan semakin tinggi, maka pembudidaya itu juga semakin berkembang dan menjadi ladang bisnis yang menjanjikan. Perkembangan budidaya ikan nila ini juga diikuti karena banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap ikan nila ini. Sehingga sampai saat ini ada 10 jenis ikan nila yang diketahui dengan keunggulan masing-masing varietas tersendiri. Ikan nila disukai banyak orang karena memiliki cita rasa yang khas. Duri di punggung ikan nila memang sangat tajam. Namun jangan khawatir, karena di daging ikan nila tidak terdapat duri-duri yang halus yang mengganggu saat mengkonsumsinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe.